Sudah bertemu langsung kekasih Kalina Oktarani bongkar pembicaraannya dengan Azka Corbuzier. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kalina Oktarani saat ini diketahui tengah menjalin hubungan percintaan dengan seorang pria bernama Ricky Miraza. Akan tetapi putra sematawayang Kalina Oktarani, yakni Azka Corbuzier, belum terlalu memberikan tanggapan soal pacar baru sang mama. Azka nggak ngomong apa-apa kok, ujar Kalina Oktarani saat ditemui di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat 13 Mei 2022. Menurut Kalina Oktarani, belum saatnya dia dan sang putra membicarakan soal kekasihnya. Aku tidak terlalu banyak ngomong. Dulu pun gitu. Bukan berarti hubungan aku dengan Ricky gak serius, tapi kita mau membicarakan hal masalah nanti ke pernikahan soal apapun itu. Lanjut Kalina Oktarani. Meski demikian, Azka Corbuzier sudah bertemu dengan Ricky Miraza. Pertemuan tersebut terjadi menjelang ibunda Kalina Oktarani, Haji En, meninggal dunia. Ricky Miraza kemudian membeberkan perbincangan yang terjadi antara dirinya dan putra Kalina Oktarani. Waktu itu bahkan sempat berbicara, ngobrol seperti itu gimana, apa kabar itu aja sih? Terang Ricky Miraza. Kalina Oktarani mulai menunjukkan hubungannya dengan Ricky Miraza ketika sang mama meninggal dunia. Kalina Oktarani yang saat itu sudah bercerai dari Vicky Prasetyo didampingi Ricky Miraza ketika sang mama dimakamkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.